Hai, morning guys. Oke, pagi-pagi aku buat sarapan guys, sudah umek di dapur. Cang. Ini sarapan paling simple. Siomay, siomaynya orang Cina ya guys. Kita nggak makan karena ada B2-nya di dalamnya. Sarapan tersimpel guys. Oke, kita akan buat nasi goreng. Hai hai guys, kita akan buat nasi goreng guys pagi ini. Nasi goreng ikan asin. Ini dari mana ya? Dari Daiko atau Thailand guys. Aku biasa kalau buat nasi goreng pakai ikan asin ini guys. Oke. Dan aku nggak pakai semua. Ini aku cuma separuh. Nanti aku akan potong separuh aja karena asin banget. Aku nggak pakai bawang putih dan ini ada jahe, jahe yang aku udah potong-potong. Kemudian ada cabe satu saja udah cukup. Orang sini nggak suka makan cabe. Kemudian daun bawang dan 3 biji telur dan nasi sisa semalam. Nasi goreng itu harus sisa semalam ya guys, nasinya baru cantik. Nggak boleh pakai nasi anget. Harus nasi sisa semalam. Oke. Jom guys, kita buat nasi goreng ikan asin. Baru kita akan masukkan nasi. Ini dikit guys, pakai ini dikit aja. Oke, udah siap. Selamat menikmati, guys.